Pungkas pre-lebaran, kaayaan patalimarga arus balik di jalur utama Pakidulan Nagreg. Anu ngajuk-juk ka Cileunyi, Kabupaten Bandung, tembong gegek poe Salasa peuting. Samalah antrean patalimarga nomor udik kungsi ngantai, tepi ka 2 km mangsa kaluar ti lingkar Nagreg. Antrian patalimarga numarudik ngantai satu tas terowongan lingkar Nagreg Kabupaten Bandung dina arus balik poe Salasa peuting. Mangrebu-rebu kendaraan nu karereanana mobil pribadi turta motor ti luar kota terus ngadareg deuk ka Cileunyi pikeun muru ka kota tujuanna sewang-sewangan. Sanajan geus dibuka tilu jalur, macet tepi ka 2 km masih kerandapan tepi ka jalan Citaman turta bepas Cicalengka. Tapi kata bus 10 peting kaayaan arus balik di lelewek Nagreg masih tembong gegek. Beki deketna karena tungtung cuti bersama, ngabalukarkeun warga nu sejamulang deui ka Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Katut, Kota Bandung, pulang dina waktu anu mareng. Puncaknya sendiri itu kapan, Pak? Kalau untuk puncak, kita prediksi memang untuk H+3 ini di hari Selasa ini, karena memang besok masih, walaupun libur, tapi yang orang Jakarta masih punya waktu untuk istirahat, untuk nyampe ke Jakartanya. Di erong arus balik lebaran di jalur Pakidulan Nagreg bakal terus ngaronjat, lantaran lianti kendaraan anu sejamulang dari kota asal, warga anu pakansi ka Tasikmalaya, Ciamis, turta Kabupaten Pangandaran masih bakal ngagegekan jalur Pakidulan Nagreg. Yuana Kurniawan, Bandung TV.